Yeay. Halo guys. Halo guys. Selamat sore. Iya, kita mau berenang. Welcome back to my channel. Kita mau berenang. Kita mau kemana sekarang? Mau berenang. Ya. Jadi sekarang kita ada di Bangkeng Bangkeng. Tahu nggak apa itu? Bangkeng, katanya Bangkeng. Ini adalah tempat pemandian yang airnya super super dingin kayak air kulkas. Nah, nanti kita coba lihat atau rasakan ya teman-teman bagaimana dinginnya air yang ada di situ. Perlu diketahui bahwa kita sekarang masih berada di Bulukumba di Sulawesi dan salah satu tempat tujuan wisata yang bisa teman-teman datangi kalau datang ke sini adalah Bangkeng Bangkeng dan ini adalah akses untuk menuju tempat pemandian. Ya. Mobil hanya bisa sampai di sana tadi karena di sini tidak ada tempat untuk memutar mobil. Jadi kita datang ke sini dengan berjalan kaki. Okay. Teman-teman bisa melihat bagaimana keindahan persawahan yang ada di sini. Terlihat nan hijau. Coba teman-teman perhatikan. Namun sayang ya, di sini banyak banget sampah plastik. Seandainya di sini dijaga kebersihannya mungkin akan lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Wow, ternyata turunnya agak apa nih? Cukup curam, habis hujan dan harus berhati-hati. Licin kan? Licin. Nah, ya, licin. Kita turun pelan-pelan. Iya. Hati-hati. Baik, kita turun guys. Cukup tinggi anak tangganya. Aduh. Dari sini udah terlihat sih sebenarnya kolamnya bening banget. Tapi ya tahu ya, dingin apa enggak ya? Nanti kita coba tes rasakan ya. Nah, ini dia aliran sungainya, guys. Ya. Jernih banget, deras banget karena habis hujan. Kedengaran nggak suaranya ini guys? Kedengaran tuh. Hai Gia. Hai. Wow, bocor. Bocor. Nah ini di airnya jernih banget guys. Iya. Wow. Nggak kelihatan dalam. Ya kan? Ini airnya ini. Dingin. Aku dingin. Pengen turun guys, kakaknya. Iya nggak bawa sendal sih, makanya kalau bawa sendal, bawa sendal. Ini dia. Airnya deras banget guys. Pengen turun rasanya. Ini dia. Turun sebelah sana ya. Hei, video. YouTube. Nah. Ini dia airnya deras banget guys. Tapi agak keruh, nggak tahu kalau pas musim kemarau ya. Oh, agak licin. Ini air dari mana ya? Kok beda airnya ya? Jernih banget ya. Mata air itu. Mata air sumbernya mana? Hah? Oh, sumbernya di situ. Oh, dari dalam di situ. Oh. Hangat kah? Ayo coba kita rasakan guys. Airnya apakah hangat atau dingin? Ini sama sumbernya ini. Airnya dari sana. Hangat kak. Ini air apa ini yang keluar ini? Sumbernya. Hangat kak. Ya aku mau nyasain. Ayo kita turun. Iya. Aku nggak ada baju. Enggak, rasakan aja. Hati-hati ya. Ada ular. Ada ular? Enggak takut. Oh, nggak terlalu dingin airnya. Dari sini air, mata airnya guys, nih lihat nih. Sumber mata airnya. Cuman sayang ya kotor nih pinggirannya. Airnya jernih banget. Sampah ya kan. Jernih banget ini guys. Turun sudah sini. Sudah sini. Turun guys. Ada ikannya kecil-kecil. Hangat. Mana kecil-kecil? Nah, kita lihat sini guys. Tuh, ikannya kecil-kecil. Wow. Mana nggak kelihatan, aku pengen lihat. Iya, ikannya kecil jadi nggak kelihatan.
Nah, itu juga mata airnya, nah dari sana, nah guys. Tapi kok nggak ada matanya? Kita main air ini, tuh. Iya, main air tuh. Nggak terlalu dingin, jangan turun dulu ya. Kenapa? Lihat sini dulu. Kayak yang sebelah situ saja. Kenapa? Tunggu, nanti papa belum ganti baju. Ayo guys. Nah ini dia. Ini ada sumbernya juga, nah coba lihat teman-teman. Ntar, papa sampah. Lihatin dulu. Ntar ya, banyak sampah di sini. Nih sumber mata airnya tuh di situ juga ada, situ juga kayaknya ada keluar, dan katanya di sana juga ada di beberapa titik. Aku mau cobain. Iya mau berenang. Mau. Bentar. Nah sebentar ya teman-teman, nanti kita habis itu berenang, tapi sementara ganti baju dulu deh. Ini sudah ada yang mencoba turun untuk berenang. Bagaimanakah rasanya dinginnya air? Ya ntar papa, juga. Papa kawal nanti. Sama, aku juga pengen berenang, Pak. Iya sebentar ya. Benar. Nah. Sayang banget di sini. Sebelah sini kotor banget guys. Nih coba lihat. Coba seandainya bersih mungkin lebih bagus lagi. Ya Allah Bismillah. Nah, sudah sebagian ada yang turun berenang. Apa rasanya Cahaya? Dingin kah hangat? Eh. Apa rasanya Cahaya? Rasanya apa, hangat kah? Bener kamu. Ini sudah ada dua orang yang turun. Wow, bening banget guys. Habis ini kita berendam. Dan enggak hujan. Ini dia pengunjung bangkeng-bangkeng. Sebelah sini, kalau di sini jangan dicoba deh. Arusnya deras banget, guys. Keras banget. Pokoknya mengerikan. Batu-batuannya luar biasa, guys. Kita wawancara Pak Lurah dulu, Pak Lurah. Bagaimana Pak Lurah? Adem. Adem. Nah, deras banget guys. Coba lihat, kayak air terjun ya. Batu besar. Ini di sekitarnya bangkeng-bangkeng tadi, pemandian tadi. Gak tahu ini dalam apa enggak, cuman ini arusnya deras banget. Gak berani deh kalau untuk nyobain nyebur di sini. Berendam di sini kayaknya gak berani deh. Ini dari sana arusnya. Terus ke sana itu ada kayak semacam untuk kayaknya untuk pengairan deh, irigasi sawah. Iya, sebentar. Baik, terima kasih, itu aja mungkin teman-teman dari saya di tempat wisata bangkeng-bangkeng yang ada di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.